pakai apa? Kosong. Halo, gue Ivan, gue fotografer fashion dan komersial. Untuk komersial biasa gue ngerjain beauty, juga ada pekerjaan yang berhubungan dengan talent lainnya. Sepengetahuan gue, motret beauty adalah motret yang dia berhubungan dengan make up, kulit, kecantikan. Jadi kita harus memperhatikan semuanya. Kalau mungkin kita menggunakan tangan, berarti kita harus memperhatikan juga kuku, kulit tangan. Kemudian kalau kita menggunakan jewelry, kita juga harus perhatikan mix and match-nya. Itu gampangnya aja, motret beauty itu lebih close up, dia lebih detail. Motret fashion itu kita lebih memperhatikan story, kita lebih memperhatikan seluruh tubuh. Jadi kita kalau beauty nggak sampai celana, untuk di fashion kita harus perhatikan lebih banyak lagi, tetapi lebih detailnya adalah di beauty. Di treatment khusus untuk motret beauty seperti tadi, karena kita harus memperhatikan semuanya, kita harus lebih detail supaya fotonya juga udah sempurna dari awalnya. Pertamanya karena gue emang suka dengan fashion, dan menurut gue beauty adalah salah satu elemen yang di dalam fashion, dimana gue harus bisa juga motret beauty. Jadi di situ gue mulai bikin portfolio foto-foto yang berhubungan dengan beauty, kecantikan. Baru kemudian gue dapet kerjaan dari majalah, dari beauty, baru kemudian mulai komersial dari beauty. Ya, beberapa brand. Tips dan trik untuk motret beauty. Yang pertama, pasti banyak-banyak referensi, karena referensi itu membantu banget kalau kita mulai mati gaya atau kita nggak tahu mau motret apa. Dengan banyaknya referensi yang kita punya ide-ide baru untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, kita harus benar-benar lebih perhatian dengan detail-detail kecil, seperti ada rambut yang keluar sedikit, dan make up yang cocok antara mata dan bibir, karena yang paling jelas di muka adalah mata dan bibir dan kulit. Kita harus tahu bagaimana, apakah kita mau bikin kulit ini sehat atau kita mau bikin kulit ini lebih artsy. Kemudian juga kita harus bisa kerjasama dengan makeup artisnya, makeup artis dan hairdo juga dengan stylistnya, supaya hasilnya sempurna untuk kita semua. Yang gue pernah adalah untuk skincare, itu kecantikan. Kemudian untuk jewelry, kemudian beberapa beauty spread yang rambut disampo, coloring rambut saya pernah ngerjain juga. Kemudian nail, jadi saya juga bekerja sama dengan nail art untuk pemotret yang fokusnya di kuku. Ini adalah spread untuk nails, itu juga kita nyebutnya itu beauty. Jadi emang lebih detail ke arah mana. Mau detail ke arah mata, jadi kita bikin matanya lebih menonjol dibandingkan sisi lainnya. Kalau fashion kita lebih memperhatikan semuanya, tetapi tidak sedetail foto beauty. Lebih bebas kalau fashion, beauty bebas sesuai dengan yang mau dikerjakan. Jadi udah tahu kan, apa penjelasan sedikit dari Ivan, apa itu foto beauty. Tetap tongkrongin di channel Dirt Ice Space.